Halo, perkenalkan nama saya Karya dari Tia Meswara. Saya bermain di tim Madura United, asal Bali. Ya, awal saya bermain bola dulu, seperti anak-anak kecil pada umumnya, saya main bola dari gang bersama teman-teman saya di gang itu. Jadi dari satu lapangan ke lapangan yang lain itu main sama teman-teman. Jadi hobi saya lah gitu dari kecil. Suka main sepeda, main bola, main yang lain, cuman ya lebih favorit sih main bola. Dan itu jadi, saya rasa jadi kayak kebahagiaan buat saya sendiri gitu. Ya, setelah main bola dari gang sama teman-teman itu, orang tua mulai memasukkan saya ke SSB. Awalnya itu karena supaya saya tidak terlalu terjerumus main game online atau main HP gitu. Jadi, dan dilihat juga saya punya hobi main bola, jadi orang tua masukkan saya di SSB terdekat di rumah saya waktu umur 10 tahun. Waktu kecil saya sangat suka tim Manchester United. Waktu itu ada Rooney sama Ronaldo yang main sana, jadi sebagai pemain yang membuat saya sangat cinta dengan sepak bola itu main Rooney dan Cristiano Ronaldo. Itu idola saya di internasional, sedangkan di idola saya di Indonesia itu saya melihat sosok Bambang Pamungkas sebagai panutan dari kecil, dan namanya juga sudah hebat waktu saya umur kecil itu, jadi saya melihat sosok Bambang Pamungkas sebagai idola. Yo. Kalau untuk momen terpahit, untuk saya sih tidak ada karena saya menikmati sepak bola dari kecil sampai usia sekarang. Namun ada beberapa hal yang harus saya korbankan, seperti jauh dari orang tua dan meninggalkan teman-teman saya di Bali. Itu rasanya meninggalkan masa-masa remaja di Bali itu hal yang sangat dikorbankan gitu. Tidak bisa bermain sama teman-teman, pergi ke wisata kemana sama teman-teman, itu yang rasanya seperti ya kehilangan gitu. Ya, syukur saya sempat mendapat kesempatan untuk membela timnas U19. Waktu itu seleksi dari Coach Indra Safri, seleksi di Sawangan, di Depok, itu saya bersama tim saya SKU Ragunan seleksi di sana, dan syukurnya lolos, mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Coach Indra Safri untuk membela timnas U19. Lalu ikut kejuaraan juga di AFF U19 dan di AFC di U19 di Jakarta. Ya, harapan saya kepada anak muda Indonesia tetap punya mimpi yang positif, ya peka terhadap masyarakat, lihat masyarakat positif, melakukan hal-hal yang baik, dan terus mengejar mimpi, tidak putus asa, dan semangat.